Halo sahabat pecinta sepak bola senusantara, kembali bertemu di YouTube Dau Channel. Seperti biasanya, sebelum memulai, alangkah baiknya kawan-kawan like dan subscribe dulu video ini agar channel YouTube ini semakin berkembang. Sidan Alun, kiper asal Aceh kelahiran Aceh Utara yang merupakan pemain Persiraja Banda Aceh yaitu Fahrul Razi Kuba, tampil apik bersama tim Ekstra Jauh saat bersuarang di Legon FC. Pemain yang memiliki tinggi kurang lebih 179 cm ini diberi kepercayaan sejak menit awal oleh Kus Aji Santoso. Tercatat dalam 45 menit babak pertama saja, Kuba sudah melakukan 4 penyelamatan penting dari gempuran anak-anak Ranci Legon FC. Memiliki kecepatan dan feeling football yang sangat baik membuat ia kerap sekali memutus serangan yang dibangun oleh Ran FC. Bahkan, menurut beberapa pengamat sepak bola, ia merupakan kiper asal Aceh yang sangat bagus penampilannya bersama Persiraja Banda Aceh. Ia bagaikan kiper yang dibutuhkan di zaman sepak bola modern seperti saat ini. Sering sekali menjadi pemain terakhir yang membantu pemain bawah dalam bertahan. Pendapat serupa juga dikatakan oleh komentator muda Indonesia Bung Jebret yang mengatakan penampilan Kuba adalah kiper modern yang sangat cocok untuk bermain di liga-liga besar seperti Korea. Namun sayang usianya tak terlalu muda lagi. Itulah tadi info seputar sosok pemain Persiraja Banda Aceh yang memperkuat tim Dream Team Ekstra Jos yang tampil luar biasa. Bila Sidara Lun suka dengan tayangan video yang kami sajikan, jangan lupa klik subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.